Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka Kuarca Kota Bogor hari ini berada di alun-alun Kota Bogor bersama dengan Kak Yanti Dede Rahim. Di sini kakak boleh sedikit ya kak ya, kita berbincang untuk TV Pramuka. Apa sih tanggapan kakak ketika kakak waktu itu kan tadi kita udah pembukaan, udah keliling ya kak ya, dengan adanya kegiatan baja dan juga kegiatan bonsai ini kak, untuk warga Kota Bogor. Silakan kakak. Terima kasih. Salam Pramuka untuk kakak dan adik-adik semuanya. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan seperti ini. Kebetulan saya juga di sini diundang oleh panitia untuk membuka acara. Rasa bangga kalau di Kota Bogor ini diadakan kegiatan ini gitu kan. Kita bisa mengangkat UMKM di Kota Bogor. Juga penanaman seperti ini kan salah satu visi misi Kota Bogor itu ya, untuk penghijauan ya, penghijauan seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya akan terus ya. Ini kayaknya mungkin annual annual, jadi tiap tahun nanti akan diadakan seperti ini. Kita sebagai warga Kota Bogor gitu kan harus memberi dukungan ya, walaupun bonsai ini memang termasuk yang mahal ya, tapi nggak apa-apa, kita lihat, kita support, kita turut mendukung acara ini ya, terus untuk pelestarian bonsai di Kota Bogor. Baik kak, terima kasih banyak kakak. Sama-sama. Buat TV Pramuka. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.